Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aldi Miftah Rahman. Sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi IF tunggal dan IF majemuk. Dan sekarang kita saatnya belajar fungsi switch. Ya, langsung saja kita simak videonya. Oke, langsung saja pertama-tama seperti biasa kita buka dulu XMPP-nya. Kita start Apache dan MySQL. Oke, ini masih kuning. Nah, udah hijau. Langsung kita buka Visual Code-nya. Ya, yang pertama kita buat new file dulu. Kita save dulu yang pertama itu. Kita save di local disk. CMPP ada dot. Nah, di sini kita bisa buat latihannya. Kita buat folder dulu, namanya misalnya folder fungsi. Oke, fungsi di sini kita buat switch. Esensinya kita ganti HTML. Lalu kita buat code-nya. Lalu kita kasih title. Kita di sini kita tulis belajar switch. Lalu di sini kita buat body. Body. Kita buat body. Kita mau buat action-nya. Kita kasih. Misalnya kita mau cari tahu harga. Berapa ya? Kita mau cari tahu harga. Misalnya kita mau cari tahu harga cupang. Cupang. Oh, PHP. Lalu di sini misalnya kita isi teks silakan tulis utang. Kita kasih garis baru, lalu kita input tipenya type terus teks. Kasih nama SRM yaitu cupang. Lalu kita input lagi type untuk submitnya. Kita kasih nama soal kita cari dari jenisnya. Nah, disini jadi kita save dulu. Nanti dulunya ini yes. Nah, di sini muncul ya. Sekarang kalau kita taruh fungsinya belum ketemu karena kita belum bikin. Kalau kita bikin dulu, kita buat fungsi baru, kita save as. Tadi namanya itu harga. Nah,
Oke, kita. Oke. Nah, karena kita buat ini. Jadi ini ketik. Lupa. Terus. Lalu di sini kita ketik switch. Lalu di sini kita tulis case. Ini jenis kupang. Oke. Harganya itu tahun sekitar 100.000 ya misalnya. Sini kita break. Nah, biar cepet, sini kita copy aja. Tinggal kita ganti jenisnya dan harganya. Untuk mempersingkat waktu, maka harganya 100.000. Paste, lalu bakat. Nah, ada. Terus. Ada juga jaya. Ini harganya nggak tahu. Lalu jaya plakat almond. Oh ya, satu lagi deh. Menurut saya harganya itu sekitar 150.000 kayaknya. Nah, ini kita tutup. Kita tarik. Nah, ini keluar Jepang plakat harganya. Nah, seperti ini. Kita kasih spasi dulu, spasi. Ini salah. Oke, kita save. Apapun misalnya harga 150.000, kita cipang cairan harganya 500.000, benar ya. Itu tadi adalah fungsi switch. Oke, mungkin segitu aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.